belum dikasih stiker-stiker gitu guys ya. Nah ini stang juga gue cat juga karena catnya jelek ya, warna hitamnya, nanti kita bakal cat warna hitam. Dan ini cat juga warna pink ini mah guys ya, seperti kayak dulu, tapi kita tunggu beberapa waktu biar ini kering banget maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Bapak Jo. Jadi kali ini kita udah sampai guys di bengkelnya Michael guys. Nah, ini motor gue udah kayak gini guys, udah dibongkar-bongkar guys ya. Jadi as depannya ini, yang depan bengkok, piringan bengkok, yang lain-lain ya rusak dikit guys ya. Nanti kita bakal perbaikin semua guys ya. Tapi ini nggak tahu nih shockbreaker kita bakal digimanain. Bisa, nah, piringan juga nggak tahu ini mau digimanain, nanti kita pikirkan lagi guys ya, soalnya ini lumayan ruwet ini guys ya. As rodanya juga kena guys, bengkok guys ini guys. Bengkok, jadi tadi ngelepasnya juga susah banget guys ya. Nah kondisinya kayak gini guys, ini jadi alhamdulillah cuma ini doang yang kena guys ya, soalnya kalau yang ini mah aman, segitiga aman guys. Sama ini guys, step sebelah kiri bengkok, mungkin paling ganti baut doang guys ya. Ya guys, ini orangnya lagi ke belakang guys, jadi kita tunggu kelanjutannya. Oke guys, oke guys, jadi kita udah unboxing ini juga udah dibuka guys ya, dan ini lagi tahap amplas guys, kita lagi mulai mau ngecat. Nah ini dia guys, ini udah di amplas guys, lagi dikeringin dulu guys ya. Nah itu lagi spakbornya lagi di amplas. Semangat mas ya. Siap, kita mau gerbek. Nah gudang nih guys, ini di sini ada motor biasa guys, yang dulunya itu Dragon, jadi Dragon biru guys. Wah anjay, ini jarang dipakai, dan di sini juga ada hereknya guys. Wah, pokoknya keren banget guys ya. Nah di sini nih ada knalpot juga guys, di sini ada knalpot apa aja nih guys, gue pengen tahu nih guys. MSX guys ya, original project anjay. Jadi ini di sini ada lagi MSX juga yang corongnya segi 4 segi 6 apa ya, kita mau nyobain kali guys ya. Kayaknya keren lah, aku pengen denger suaranya guys, soalnya ya itu suaranya ngampek ya guys ya. Ini juga model RCL. Wah anjay, ini pesanan ada mana guys, Michael Setiawan anjay. Guys, hereknya guys, waduh, ini belum dikasih stiker-stiker gitu guys ya, tapi ini udah main banget guys. Ini outrobolnya, waduh, keren. Yes. Nah tapi di sini nggak ada speedometernya ya, ini kali kok nggak ada speedometernya, kemana ya speedometer ini, dijual buat beli bensin. Ini pakai knalpot MSX lagi, banyak banget yang merek MSX, emang suaranya kenceng ya. Nah kok nggak ada pernya, nah nggak ada pernya, emang nggak bocor ya sih. Wanjay, ini mereknya Nissin. Ini dulu gue pas kesini itu modelnya sama guys ya, model kontes gitu guys. Sekarang kesini gue kedua kalinya kesini udah model road race. Nah di sini juga ini peleknya dilepas guys, sama kayak punya gue juga di rumah, peleknya dilepas guys, merk Chinfai, cuma kita beda tromol doang sih. Oke, jadi gimana kelanjutannya, langsung aja ditunggu guys ya. Lagi guys ya, jadi kita udah ngechat ininya guys, apa
udah ngecat pakai cat dasar warna silver guys ya. Jadi kita langsung cek aja guys ini guys. Nah itu dia guys. Nah guys, jadi ini udah beres nih guys ya. Nah kita udah dua lapis ngecatnya guys. Bagus banget nih guys. Nih guys ya. Nah ini stang juga gue cat juga karena catnya jelek ya warna hitamnya, nanti kita bakal cat warna hitam. Dan ini cat juga warna pink ini mah guys ya. Seperti kayak dulu, tapi kita tunggu beberapa waktu biar ini kering banget maksimal. Nah habis maksimal nanti kita nunggu beberapa waktu juga guys buat ini prosesnya guys ya. Mungkin hari ini kita udah selesai guys, tapi kita bakal masang sok-sok backer gitu guys ya. Masang sok backer terus masang yang lain-lain guys karena proses crash itu guys ya. Ya gitu guys. Nah ini guys. Nah yes. Banyak kayak gini kondisinya guys. Kita udah nunggu-nunggu lagi. Kita tadi udah habis beli ini piringan guys ya. Beli piringan sama beli as roda guys. Ya udah guys, kita tunggu aja hasilnya kayak apa. Pokoknya tungguin aja guys, stay tune guys ya. Jangan lupa subscribe juga guys. Ini guys. Kita juga lagi ngonten guys ya. Oke guys. Kita tunggu aja. Nah ini kita nggak beli ininya guys karena ini masih bagus guys ya. Nggak beli pisor-pisornya doang guys, sama pinggir-pinggirnya yang itu guys, yang tebeng-tebeng itu guys. Biar lebih menghemat biaya guys. Cukupnya aja guys ya. Sebenarnya gue masih agak-agak sakit juga guys. Ini guys. Ini yang tadi kena guys, ketabrak mobil guys ya. Baret. Enggak apa-apa guys lah. Oke guys. Nah, gue sambil lihat juga nih proses catnya guys. Nah, itu guys. Mobilnya sih bagus ya guys ya. Oke. Masa gitu. Bagus sih. Nah, kayak gitu guys. Yaudah guys. Kita skip lagi, nanti kita lanjut lagi ya guys ya. Ya guys. Yo guys, jadi kita udah hampir selesai guys ya. Jadi ini udah tinggal masang batok doang guys, pasang lampu. Dan sekarang udah sore banget, jam 6 kurang nih guys ya. Dari tadi, ini sunsetnya bagus banget guys. Oh guys, wow, keren. Nah kita lihat dulu nih guys. Nah guys, udah mulai selesai guys, tinggal masangnya doang. Beres ya mas ya? Alhamdulillah guys. Piringan udah ganti guys. Spakbor pasang guys. Knalpot masih sama. Ini udah ada cat yang baru. Pokoknya reviewnya nanti aja guys lah ya. Kalau udah beres dan kondisi sehat walafiat anjay. Mungkin kayak gitu aja guys vlog kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Wow. Sunsetnya bagus ya tuh. Sumpah. Wow.